buka keburuk sangat. Aku pakai iPhone 6. Tiba aku kata jawab soalan. This is my real skin. Hi everyone. Dua video yang boring. Boringest. The most boring. The most boring. Boring. Video yang boring. Ini aku saja je pakai spek sebab aku rasa muka aku macam terlampau turtle. Tapi macam mana nak buat makeup kalau pakai spek tu lah. So aku terpaksa jadi turtle. So basically this video macam transformation makeup. Kita nak jadi cantik dengan menipu orang. Mengexplain, bukan mengexplain, menjawab question-question yang aku telah tanyakan tempoh hari di media sosial aku, Instagram. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab aku macam potato. So welcome to my makeup tutorial. Usually aku makeup aku pakai kening dulu. Aku pakai kening dulu. Aku buat kening dulu. Aku selalu pakai eyeshadow palette. Funny, hitam ni. Ni mak aku punya. Aku ambil, so like dia bagi aku ambil je lah kan. Aku tak bagi pun sebenarnya, aku yang ambil. So aku start terus lah dengan question yang pertama. My first question. The first question. Apa plan sekarang lepas habis intern? Mesti lah cari kerja kan? Like, okay aku cari kerja macam-macam. Eyeshadow palette is much easier than pencil for me, I guess. But I okay je pakai pencil. Tapi like, eyeshadow palette is quite cheap. Bukan cheap apa tau, macam usage dia lagi lama. Sebab kita pakai ni, just tap-tap, kita letak je kan. Macam kalau pencil, korang pakai, korang dah kena sharp. And then macam lebih hand dekat sharp tu macam membazir. Lagi senang, lagi jimat, okay pakai yang ni. Untuk question yang pertama, of course, plan nak cari kerja. Aku apply kerja macam-macam. Untuk hari tu aku limitkan, bukanlah limitkan, maximize kan. Aku hantar at least 20 resume dekat company. Besides that, aku cari kerja bukanlah on finance je. Saya juga dekat HR, dekat admin. When aku punya course, economic and finance. Tapi aku punya application tu aku hantar dekat banyak tempat lah. Apa-apa pekerjaan yang related dengan social media. Yes, aku try juga benda tu. Selain daripada aku nak apply kerja, aku try to focus dekat aku punya YouTube, Instagram, TikTok, mana-mana yang aku boleh buat benda tu sebagai income lah. Aku baru sebenarnya try TikTok punya live. Lepas tu dah kena ban. Tapi alhamdulillah lah, 5 hari aku buat, aku dapat lah sikit duit daripada live tu. So yeah, next session is skincare routine. Skincare routine! Cheers! The motherfucking tea! Skincare routine, aku sebenarnya tak pakai apa-apa produk. Aku tak kecil ke? Aku broke. Next, aku akan conceal. Pakai ni. Mula-mula aku tak suka sangat. Tapi macam lama-lama aku macam suka tak. Aku tak ada doh skincare routine. Skincare routine aku macam biasa je. Aku tak pakai apa-apa produk. Duduk rumah sekarang kan. Aku tak kerja kan. So aku buatlah benda tu sendiri. I mean like face wash aku sendiri, moisturizer aku sendiri, aku buat face scrub, face mask, aku buat sendiri semua benda guna barang dapur. Kan macam aku ada letak question tu dekat aku punya Instagram kan. Aku tengok macam quite ramai juga ah orang tanya aku pasal motivation. Motivation diri, aku tak tahu kenapa orang tanya aku pasal motivation diri. Sebab aku rasa macam aku lah orang yang paling tak positif sekali. So lepas aku dah settle dengan kening aku akan ambil blending brush ni MAC 224. Blurkan bahagian depan dekat hidung tu, lepas tu aku akan bawa ke bawah. Begitu, nampak tak? Bawakan dia je ke bawah. So like, letak apa-apa eyeshadow ke dekat ni untuk contourkan kau punya hidung kat atas ni. Kau just ambil balik apa yang ada dekat kening kau tu, kau turunkan, faham tak? So like nanti dia akan nampak macam wow, shapingnya muka dia, mancungnya hidung dia, padahal tak pun, kembang saja. Ha macam tu. Kadang-kadang tu belakang dia macam terlampau garis tapi depan dia tiba-tiba hilang sebab aku dah blend. Yang aku buat, aku tambah sikit lah.
Tapi tu jangan ambil apa-apa. Kau pakai balik brush yang tadi tu. Brush ni sebenarnya brush mak aku. Dia tak pakai, so kita pakai lah. Ambil lebihan foundation tadi untuk kening. Just sapu je untuk bagi base lah. Orang selalu pakai primer kan? Aku tak pakai primer. Ada je primer, tapi aku macam sayang nak pakai. Tak nak membazir. Kita berkembali kepada questionnaires. Is that a word? Yes, questionnaire. Like motivation words. How you motivate yourself. Macam mana aku buat semua benda tu. Aku lah orang yang paling down, orang yang paling tak motivate. So before aku cerita pasal motivation, aku pakai ni, Karya Cosmetic Truffle Daring punya set. Aku banyak buat makeup pelik-pelik, tapi aku tak suka pakai coloured eyeshadow sangat. Buat video ke, aku suka pakai natural colour. Blending brush tadi, benda biasa orang buat, ambil base, colour base dulu untuk bagi base lah, base punya colour. So basically, sebelum ada eyeshadow, aku just letak dekat crease je. Seriously, aku malas nak muzbillah. Letak dekat crease je. Macam-macam teknik aku belajar, tapi aku buat benda tu je, everyday. Eyeliner aku pakai eyeliner yang tak ada brand, orang bagi. Bila aku gelap, aku baru buka ring light. Hi. Aku dah siap buat eyeliner. Orang tanya pasal eyeliner, aku rasa aku buat separuh daripada dia pun. So aku motivate diri aku sendiri, aku susah nak motivate diri aku sendiri sebenarnya. Tak. Senang je nak motivate diri aku. Tak senang. Dia in the middle lah, kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Aku akan pergi stalk orang-orang yang berjaya dalam bidang yang aku nak berjaya. Like aku, mana goals aku, mana orang yang dah succeed in their goals, which is their goals are the same with me. Then I will stalk them sampailah aku rasa macam okay, aku dah okay. Aku suka stalk orang yang dah berjaya dalam bidang yang aku nak berjaya. Tapi dekat sini aku tak stalk orang yang macam contoh macam kawan-kawan aku yang mungkin diorang dah berjaya dulu. Aku takkan stalk kawan-kawan aku sebab you will never know what's tomorrow's hold. Aku rasa lah, aku dah mencuba tu dah beberapa tahun, tapi like success yang aku nak tu tak sampai-sampai lagi. Tengok orang lain macam jalan dia nak success macam ush, sekejap je. Tapi untuk aku macam lain. So bila aku ingat balik quotes tu, aku rasa macam okay, kau tak tahu apa yang esok akan jadi, apa yang esok tu ada untuk kau. Mungkin masa kau bersampai lagi. Benda tu lah yang macam buatkan aku rasa macam okay, kau tak patut stop lagi. So yeah, go sikit. Entah lah. Ini 9648 ni memang perfect. Sekejap eh, aku buat macam transition lah sekejap. Okay, so kita move on dengan soalan-soalan tentang kulit muka. Macam nak makeup smooth. Benda yang paling penting yang kau punya take note is kau punya skincare. Tapi by the way, aku baru buat TikTok live previous video. Kalau korang tengok, aku cakap yang aku kena ban dengan TikTok daripada buat live. Kena shadow ban, aku tak tahu kenapa. Tapi sekarang aku dah boleh buat. Walau ni dah boleh buat. First of all, korang kena pandai main skincare lah. Moisturizer tu penting. Base tu kena elok dulu. Kau kena find out yourself kulit kau tu macam mana. So korang nak tanya rutin aku pasal makeup, aku akan apply skincare dulu. Macam mana korang punya kulit memerlukan apa, bagi apa. Kulit kau perlukan tu, bagi ni. Kulit kau perlukan ni, bagi tu. Sekarang ni aku asyik pakai benda ni, Makeup Forever Ultra HD. Aku beli ni Born This Way Too Faced. Aku tak prefer yang ni lah. Kalau macam kau kulit kau kering sangat. Sebab yang ni finish dia finish matte. Yang ni dia macam dewy sikit. Dia macam finishing NARS. Tapi NARS lagi power. Tapi yang ni macam okay lah. And yang ini untuk Ultra HD tau. So memang dia macam tak ada flashback. Lepas tu dia macam memang perfect untuk gambar and video. Semua hack ni ada dekat internet. Aku pakai benda yang sama je. Tak ke sini kan? Macam tu. Lepas dah dua tu, letak ke sini. Aku buat macam tanda seru. Dia depends juga dekat kulit orang.
semua benda macam makeup ni, dia tak ada rules apa-apa tau. Dia just kau kena tahu apa yang kulit kau nak, apa yang kulit kau perlukan. Tarik macam tu je. Benda yang sama kat sini. Kadang-kadang aku tak letak bedak, kau pakai brush ke, korang pakai sponge ke, korang kena dab ke dalam. Ya, aku pakai benda ni je. Aku selalu pakai ni. Brush yang kecil. Sebab apa? Sebab kau punya contour ni tu nampak lagi ke dalam. Nampak lagi point lah. Macam tu. Aku selalu nak pakai. Structurekan balik mana yang sepatutnya kita structurekan. Okay? And usually ragu aku buat macam ni. Haa, best lah kat tengah tu je. Tapi ni pun aku buat juga. Untuk contour hidung, start daripada sini. Baru naik ke atas. You see? You see? Done! I'm done! Kena contouring, aku done. Sekarang it's time to highlight. Highlight pun ada kat dalam. Ya Allah, seronoknya guna palette dekat tanda seru tadi. Pakai bronzer. Aku letak kat bawah ni. Dulu masa aku start, baru start makeup kan, aku suka gila buat benda ni. Sebab aku rasa macam video aku macam situ. So Bella from Tokyo. Done. So aku nak buat transition. Nak macam final look lah. Aku tak tahu jadi ke tak, tapi like kalau tak jadi korang buat-buat. Tepuk tangan je lah eh. So here are the final look. Korang ada apa dekat muka korang? Yang tu yang korang enhance kan, faham tak? Aku ada banyak question yang aku tak answer. Aku lupa nak explain tadi. Lighting yang paling on adalah pukul 3.45. Itu yang paling perfect lah. Matahari memang tengah. Okay, macam kalau LDR kan, ada juga kawan aku tolong jawabkan. Thank you, Syah. Hi, saya baru pakai spek. First thing yang kita kena ada adalah trust. Kalau kita tak trust each other, benda tu memang akan merosakkan kau, memang akan merosakkan hubungan tu. Sebab bila tak ada trust, kita jadi macam gila. Saya rasa saya kata trust is the most important thing. And second, kau kena tengok cara dia. Ada dia still nak make an effort. Maksudnya macam bila kau dengan dia ada masalah, macam kau ajak dia berbincang, dia nak ke tak duduk dan settlekan problem tu. Kalau dia dah tak nak settlekan problem tu, maksudnya apa? Maksudnya bila someone tu sayang kau, kau tak perlu tanya pun. Kau nampak sendiri benda tu. Kalau kau dah start tanya, something is wrong. Since PKP, aku banyak buat TikTok. TikTok aku makin kerap masa PKP lah. Aku blew up my account on TikTok. Dia depends on orang. Kalau orang tu rasa macam TikTok ni tak sesuai, then tak lah. Tapi bagi aku, apa yang TikTok dah buat masa PKP dekat aku is aku boostkan confidence aku. Memang dah lama make up, tapi aku tak ada rasa aku boleh ke depan lagi. Bila aku buat TikTok blew my Barbie doll challenge kot aku rasa. Yang tu masa tu aku jadi macam yakin dengan diri sendiri. Masa tu lah yang aku rasa macam, oh, I actually have something. Like, aku tak pernah blew up kat mana-mana social media, tapi aku blew up dekat TikTok. And aku rasa benda tu yang membuatkan aku ada confidence untuk buat YouTube, ke depan lagi cari duit melalui benda yang aku suka ni. Aku lebih confident and aku lebih better dari dulu lah. PKP has changed, literally changed my life. Even tak banyak, tapi yeah, Shani nak survive being alone, not depending on others. Ini macam susah sikit lah sebabnya kita duduk dekat dalam dunia yang memang kita perlukan orang lain. Kita tak boleh tak depend dekat orang lain. Tapi kalau nak cakap pasal tak nak bergantung sangat dengan orang lain, nak jadi independent, rasanya aku akan spend banyak masa dengan diri aku daripada aku spend dengan orang lain. Tu yang aku boleh cakap. Kalau nak survive being alone tu, anjing. Gila-gila.
bila aku akan buat buat bodoh. Aku tak boleh nak simpan, aku akan lepaskan. Eh tu pulangkan apa-apa je lah. Bila aku rasa down, aku akan fikir matlamat aku hidup. Cik, matlamat aku hidup. Apa yang aku nak kejar selama ni yang aku tak dapat lagi. Banyak lagi benda yang aku tak dapat. Aku akan fikir pasal benda-benda yang aku tak dapat tu. And then aku akan terus automatically akan sekarang lah. Benda tu sebenarnya take time lah. Tak semudah tu nak dapat mindset, kekuatan macam tu. Aku rasa macam sekarang tengah down, like kau susah nak overcome kau punya down tu. Lainkan je kau try to cari benda yang boleh naikkan balik semangat kau. Walaupun macam aku ambil masa setahun lebih untuk bangun balik. Untuk finally jadi aku macam sekarang ni. Macam aku sekarang aku dah tak sedih lebih-lebih. Sekarang kalau aku sedih aku macam let go je. Aku macam buat setahun je. Benda tu semua take time. Jangan push diri. Bila aku dulu aku push diri aku jadi makin teruk, makin tak betul. Sebab aku comparekan diri aku dengan orang lain. Orang lain kawan aku semua macam positif sangat, pandai nak sorok dia orang punya masalah. Like aku tak tahu apa masalah orang. Tapi aku jenis yang asyik nak cry over the social media. Semua benda tu semua aku tak suka. Tapi aku macam tu. Aku nak macam ni, aku nak terima lah. Aku nak terima proses dia macam tu. Aku kena terima. So, bila kita dah melalui that process, kita dah belajar. Dan sekarang, benda-benda tu semua dah kurang dekat aku. Aku tak ada cakap benda-benda tak ada langsung dekat aku. Tapi benda tu semua dah kurang. And soon, we will become more and more better. So, yeah. So, tu je lah kot. Kalau korang rasa macam benda ni, video ni membantu in any way, hopefully benda ni membantu. Kalau korang rasa macam tak membantu, I am so sorry. Jumpa lah dekat lain rancangan. Bye, sorry doh macam kalau you